Betul, hari ini kami datang ke Lapas Bancai, Bandung, bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6. Betul, hari ini kami datang ke Lapas Bancai, Bandung, mendampingi ada 4 Kebon Waru ya, Bandung. Ada 4 terpidana di sini yang dan juga ada 2 di Lapas Cilegon. Jadi kami dapatkan informasi pemberitahuan bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap 5 terpidana dari 6 ya, yang satu itu rencananya besok ya. Jadi ada 5 hari ini yang akan diperiksa Bareskrim, tim dari Bareskrim Mabespori, terkait laporan kami ya, terkait laporan kami terhadap saudara Aib dan Dede ya, itu yang kami tahu. Laporannya soal apa? Ya itu soal keterangan, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah ya. Keterangan tidak benar ini kan satu demi satu sudah terurai kan gitu kan. Ya mudah-mudahan lah, harapan kami ya, dengan laporan yang kami buat, dengan turunnya tim Bareskrim Mabespori, betul-betul dapat membantu terang peristiwa ini, ya kan? Apa ada atau tidak peristiwa itu? Kalau ada peristiwa yang sebenarnya bagaimana? Nah, supaya terurai, kita juga tidak ingin berspekulasi seperti yang terjadi di masyarakat sekarang. Ada yang bilang itu pembunuhan, ada yang bilang itu kecelakaan. Ya kami nggak penting buat kami. Yang penting buat kami adalah bahwa kami ingin membuktikan bahwa klien kami, para terpidana ini tidak terlibat dalam entah itu pembunuhan, entah ini kecelakaan gitu kan. Karena alibinya mereka itu tidak ada di tempat kejadian pada waktu kejadian itu 27 Agustus 2016 yang lalu, ya kan? Itu sih yang penting buat kami, gitu kan? Makanya mereka ini kan sudah terpidana, mekanisme seperti apa nanti bang? Akan didampinginya seperti apa? Kan tentunya sedikit agak tertekan juga mereka bang. Kami ini kan selaku penasihat hukum ya, penasihat hukum ini kan ketika mendampingi pemeriksaan saksi tentu ini pasif ya, pasif. Kami mendengarkan, mendampingi para klien kami ini supaya merasa dengan nyaman, dengan apa, dengan leluasa lah memberikan keterangannya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi, sesungguhnya terjadi. Itu aja sebenarnya. Kalau ada hal-hal yang kami rasa bahwa pemahaman, karena mereka ini kan awam ya secara hukum, kalau kira-kira ada yang mereka nggak mengerti, tugas kami memberikan apa, pengertian sama mereka. Ini loh pertanyaannya adalah ini, kamu yakin tidak yang kamu jawab? Kalau dia ragu-ragu, sebatas itu. Jadi kehadiran kami itu hanya mendampingi, memastikan mereka memberikan keterangan secara bebas dan apa adanya, tanpa ada ketakutan, tanpa ada tekanan, tanpa ada hambatan apapun, untuk membantu teman-teman di Bareskrim Mabespori gitu kan. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.